Desa Pancawati, Caringin Bogor terletak di wilayah dataran tinggi yang umumnya dikelilingi oleh pegunungan dan hutan yang hijau. Topografi yang berbukit-bukit dan udaranya yang segar membuat desa ini menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal. Penduduk Desa Pancawati, khususnya Kampung Pancawati, mayoritas bekerja sebagai seorang petani. Pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk di Desa Pancawati. Tanaman padi, sayuran, dan buah-buahan menjadi komoditas utama yang ditanam di lahan pertanian mereka. Selain itu, ada juga sebagian penduduk yang berdagang atau bekerja di sektor jasa dan perdagangan di sekitar desa. Dalam bidang pendidikan, pada realitanya, di Desa Pancawati, terutama di Kampung Pancawati RW 13, sebagian besar orang tua masih belum memperhatikan pendidikan formal bagi anaknya. Berdasarkan observasi awal, Kampung Pancawati RW 13 kebanyakan tidak melanjutkan sekolah formal setelah lulus dari pendidikan sekolah dasar. Kondisi pendidikan di Kampung Pancawati ini kalau dibilang masih kurang ya. Jadi ibaratnya pendidikan itu mereka masih terbatas kepada cari sekolah. Jangan cuma di kampung-kampung aja, di luar-luar Indonesia aja gitu. Memang baru sampai cikal Caringin gitu ya. Keluarnya gitu. Mudah-mudahan lebih maju lagi, lebih meningkat lagi lah ekonomi bacanya anak-anaknya semua. Khususnya untuk di wilayah Kampung Pancawati, ya khususnya di UMKM, pengen ada solusi-solusi yang lain di bidang apa misalkan gitu, syukur dari mahasiswa mungkin punya masukan, punya solusi, hak apa yang harus dikerjakan supaya di
bidang UMKM itu lebih banyak nih. Dengan adanya untuk UMKM ini bisa pencapaian ini bisa maju gitu ya. Terima kasih buat dari mahasiswa yang sudah mengadakan kegiatan KKN di Desa Pancawati selama kurang lebih 1 bulan ya. Mudah-mudahan kegiatannya membawa kebaikan untuk semua pihak. Semoga dimanapun kalian berada menjadi insan-insan yang luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.